Kau datang daripada glass door sana, terus pergi ke meja sana, ambil form, ada bahasa Inggeris, ada dalam bahasa Melayu. Lepas tu isi form tu, lepas tu terus ke sana, bahagian sana timbang dulu berat badan. Lepas tu ambil nombor, lepas timbang ambil nombor, ambil nombor, lepas terus akak tu panggil. Nanti akak panggil, nanti kena tunggu kat sini, kat kursi sini cu, untuk masuk ke sana. Macam tu je. Okay, yang kawan-kawan demam darah, macam ni lah cerita jalan dia. Okay cu, bye. Oi, semua mari sini. Eh kota cik, mari sini. Developer, kau pun mari sini. Cepat marilah. Berapa kali mau panggil lu orang? Assalamualaikum cik. Dah sampai cik, dah sampai dekat pusat darah negara. Masya Allah. Buka baju Grab. Kita ada baju salin dalam baju spare, baju spare, baju salin. Okay, kita pakai cap, kasih ganteng-ganteng cik ya, kasih handsome-handsome cik ya. Nah, dia mengedarah ni. Okay, bismillah, jom masuk dalam. Mantap, bye bye. Cuk, kat sini cuk Kementerian Kesihatan Malaysia, Pusat Darah Negara, PDN. PDN pada kawan-kawan yang
belum demam darah, kalau boleh demam darah lah, jangan sayang-sayang darah tu, sebab untuk kemanusiaan juga, untuk bantu orang lain yang memerlukan. Apalagi kalau anda ada darah O, darah O itu wajar untuk didermakan kepada orang lain. Okey cok, jom masuk. Form dulu Mana form Oh, form kat table cok Form kat table, pastikan berbahasa Melayu cok Sebab aku kurang faham bahasa lain. Ni dia cok. Borang pendaftaran pendermaan darah transfer darah Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, ambil satu form ni. Okey cok, ni dia. Sudah sampai sini. Aku akan isi borang ni. Okey, borang ni akan diisi, nanti dia hantar ke sana lah. Atau ke pusat sana dengan kita punya apa, buku ni ha. Okey cok. Okey, aku nak tulis dulu. Bye bye. 5 minutes later. Ada tulis ni semua form. Borang ni semua dah tulis, semua dalam, luar dalam. Luar dalam dah tulis dan bawa ini. Jom. Kita cek berat kita. Berat. Oh, belah tu. Okey cok, aku tengah register ni cok Tadi dah buat timbang, berat aku sekarang ni kurang. Kemarin 59, sekarang 56. Maknanya aku kurang makan lah. Diet. Okey. Sekarang tengah register ni dengan akak ni. Tak boleh tunjuk muka dia sebab ni privacy. Tak privacy. Kita tak boleh tunjuk akak ni. Akak ni artis, tak boleh. Jangan kita privacy. Okey cok. Kakak tengah check, nanti kita dah ambil nombor, nanti kita sit kat sana, nanti dipanggil kita akan ni. Boleh Kecuk kita dah ni. Apa? Si orang lama. Si nak ni balik. Baru ulang nombor 2 lah. Cakap nombor 2. Apa tu? Cakap nombor 2. 2 lah ni. Tu nombor 3. 3 cik. Saya salah. Berulang nombor 2. Berulang kali. Ini cuk. Salah. Okey bos. 3021. Okey cuk. Tunggu panggilan. Bye bye. Bye bye. Kecuk Untuk khabar yang terbaru, aku ni kesana lupa tadi buat Grab. Buat Grab lepas tu pergi pusat dagang negara ni. IC aku tak bawa. Wallet aku tak bawa. Aku tak tinggal mana aku tak tahu. Mungkin kat rumah aku. Kat rumah tadi mula-mula sebab aku kalang kabut. Nak ambil aku punya buku merah tu untuk demam darah ni. Jadi itulah. Okey, dah panggil. Nombor 1. Mana 1? 1 mana? 128 akak eh? Akak ke? Dah. Ya, kak ni. One minute later. Kau datang daripada glass door sana, terus pergi ke meja sana, ambil form, ada bahasa Inggeris, ada Malay, dalam bahasa Melayu. Lepas tu isi form tu, lepas tu terus ke sana, bahagian sana, timbang dulu berat badan. Lepas tu bagi ambil nombor. Lepas timbang, ambil nombor terus akak tu panggil. Nanti aku panggil, nanti kena tunggu kat sini, kat kursi sini cuy, untuk masuk ke sana. Macam tu je. Okey, yang kawan-kawan yang nak demam darah, macam ni lah cerita jalan dia. Okey cuk, bye. Okey cuk, dah dipanggil cuk untuk ambil ni cuk. Terima kasih bang. Cuk dah dipanggil ni, hari ni kita pergi 2128 bilik 7 cuk. Bilik. Makan nasi lemak. Okey. Baru makan lah. Tadi dalam pukul 10. Okey. Lepas tu buat Grab kejap. Dua job datang sini. Okey. Tidur cukup 5 jam. Alhamdulillah. Pukul 11. 11.30 itu. Oh. Okay. Tidur sampai ke subuh. Cukup 8. Cukup 8. Kan? Pukul 11. 6. Hmm. 6 subuh, lepas tu tidur balik. Okey. Okey, so dalam masa 2 minggu ni ada demam, batuk, sesama. Tak ada, alhamdulillah. Ada makan ubatan sakit ke? Tak ada. Tak adalah. Sebelum ni demam darah tak ada apa-apa masalah tak lah. Tak ada apa-apa hitam ke apa ke, tidak, tak adalah. Okey. So tak ada apa-apa penyakit. Dalam masa 6 bulan ni ada buat operation ke, kena masuk darah? Tak ada. Dengki, malaria, buat bekam, makan pancer? Tak ada. Kena dalam masa 1 bulan ni ada ambil apa-apa suntikan vaksin ke? Tak ada. Tak ada. Okey. BP okey 13286. Alhamdulillah.
Ini ini apa? Darah. Tekanan darah. Tekanan darah. Apa ni? Nadi 89 okeylah. Okey. 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 Yang Encik dah berkahwin lah ya. Dah berkahwin lebih daripada satu tahun lah. Lebih. So soalan yang ini Encik dah baca dan dah faham lah. Ada apa-apa soalan tu? Ada yang tak faham mana-mana ke? No, semua dah faham. So, semua ni tak ada risiko dah. Okey, boleh tangan-tangan dekat sini. Okey, terima yang ni yang pasal apa tu? Tattoo ni berbekam semua tak adalah ada buat apa? Rawatan gigi. Rawatan gigi. Okey. Okey. Selalunya derma sebenarnya 13 kali sebenarnya. Dia lebih dah ni. Berapa tahun? 9 bulan. 9 bulan. Oh, sibuk dah sampai. Selalu 450 okeylah, tak ada benda-benda ke. So hari ni pun kita buat paling kosong juga. Okey. Yang sama lah. Selalu darah tu susah kena dapat. Selalu dicucuk senang je lah. Oh, senang je sebab urat saya timbul. Sebab kurus. Okey. So kita pun nak kosong juga eh. Okey, terima kasih. Ada soalan ke? Itu saja. Okey. Terima kasih. Okey, cok dah siap. Okey, dah siap. Kita check. Kita sekarang ni masuk ke sini eh. Masuk bahagian sini, lorong sini. Lorong sini. Kita minum dulu. Oh, macam mana? Sekejap, minum. Cari air. Masuk sini. Okey. Masuk air kejap. Kejap eh. Nak minum air kejap sebab aku haus gila. Kejap lepas ni kita masuk sebelah sana eh. Lepas sebelah sana, lepas demam darah baru masuk ke cafe sini. Tapi disebabkan aku haus, aku minum air sekejap. Satu cup ni. Waktu kita anjak belakang nampak gaya hari ni macam tak ramai orang. Macam tak ramai orang. Ramai. Penuh lah? Eh, alhamdulillah. Penuh lah. Oh iyalah, ramai lah. Okey lah, okey lah, okey lah. Okay. Kejap kita ke sini eh. Ramai orang kat sini cik. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Yang hujung. Menuju sini. Kejap sini cik. Ini tempat aku. Kejap aku dah baring kat sini. Ramai orang kat sini tadi. Kata pekerja sana, bagian nurse. Dia cakap ramai gila tadi. Hari ini aku simpan dulu ni. Hari ini inilah. Ten aku pula. Ini pun full lah ni. Tinggal satu satu tempat ni tak ada orang. Okay, cok. Bye. Sakit sangat, Bu. Perut dia tak selesa. Okay, cok. Dah dicocok. Tadi aku sengaja tak ambil sebab takut kena kena dengan YouTube eh. Saja aku tak ambil. Biasa kalau masuk kat Facebook aku ada ambil lah, tapi itu lah. Apa aku tak nampak lagi tu. Jadi kalau dah penuh dia akan berbunyi cuy eh, sebab akunya berapa gram saja dia ambil. Paling kecil eh, sebab tengok badan kita kecil agaknya. Eh, ke yang lain kat sana. 1 2 3 penuh dah, penuh dah. Sana pun penuh, penuh. Tinggal satu dia. Dia kata pagi tadi memang kat sini semua penuh lah, full-full dia kata. Kecuk. Ada WhatsApp masuk. Nola buka. Penting jeriak. Op. Kecuk dah bunyi cuk aku punya. Maknanya kau dah bunyi dah penuh lah ya. Dah penuh. Tu dah berhenti dah tu. Eh. Taklah goyang balik. Dah bunyi. Dah bunyi kan? Dah penuh. Okey, alright. Eh, sudah eh, dah dibalut ni, dah dibalut. Jadi aku dah tekan dah lebih daripada 5 minit. Nanti ya. Yeah. Nanti diletak handle plus, lepas tu baru boleh pergi kafe. Ni kecik bye-bye. Dia dah letak handle plus. Nurse dah suruh pergi kafe. Untuk minum makan kat situ. Jom. Jom buang masa. Bye-bye. Dah siap. Tuh, ramai lagi kat belakang. Okay, dah sampai sini. Kecuk, kecuk pilih nama dulu. Ni 0172287847. Ni apa ni? Ya. Tik aje. Tik aje. Batu ni. Ya. Yeah. Oh, okey. Kecuk. Mana-mana boleh ambil? Ada air. Yang ada air. Okay.
kucuk ni dia. Ada Milo. Milo. Ada pisang. Ada kacang. Ada jelly. Dan ubat. Ubat ni untuk penambah darah. Penambah darah balik. Lalu kat sini ada ceketiau. Kita buka dulu. Ceketiau dengan ayam KFC. Ceketiau dengan ayam KFC. Oh, sedap ni cuk. Kecuk dah keluar dari sini. Terima kasih penerima darah. Okey, sama-sama. Ini dia. Jom keluar. Alhamdulillah dah keluar. Okey, pada kawan-kawan yang belum menerima darah, dermalah darah kat sini, Pusat Darah Negara, PEN dekat Jalan Tun Razak sini, bersebelahan dengan budaya. Apa panggil? Seni budaya? Bukan seni budaya. Ini dah ada color lain dah sekarang. Itu warna biru, sekarang ni warna hitam. Dah lain lah sekarang eh. Ni saya punya motor. Jom. Doktor kata rehat sekejap. Lepas tu boleh buat grab. Jangan angkat berat-berat dia cakap. Okay, bye-bye. A few moments later. Kecik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru lepas derma darah dekat belakang ni. Oh my god. Ni pagar dia warna kuning grill, warna coklat ni. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah selesai sudah. Tadi dah tanya doktor. Doktor, bukan doktor lah, nurse lah. Nurse lah cakap kalau dah lepas derma darah boleh buat grab lah. Boleh, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan angkat berat-berat lah, dia cakap. Jangan angkat barang berat-berat. Takut kan darah keluar ke macam mana. Tidak, takut tempat yang kita cocok tu bengkak, dia cakap. Dia, saya cakap betul ke? Betul juga. Serius. Dia cakap lah itulah kesudahannya. Alhamdulillah pada kawan-kawan yang belum menderma darah, cuba-cubalah masuk untuk derma darah kita. Takkan nak tunggu insiden baru kita nak derma darah kan? Tidak kan? Itu membazir nama dia. Siapa nak insiden? Tak nak. Tak nak, memang tak nak insiden pun. Tapi derma darah lah untuk kesihatan kita, untuk perjalanan darah kita, supaya kita tak ada penyakit. Orang kata darah-darah yang tak cantik tu terbuang. Dia kan dia cuci, lepas tu dia akan dermakan ke orang yang memerlukan lah. Jangan buat pertanyaan pula. Bang, lepas derma darah boleh isap okok? Boleh, tak ada masalah. Ni aku isap okok ni. Isap okok ni. Ha. Aku cok, sekejap lagi dalam 10 minit atau 15 minit je tu, aku akan sambung balik grab. Ni motor aku. Sambung balik grab untuk cari duit lah. Ha? Macam tu je lah ceritanya. Tadi aku masa kat dalam tadi aku pakai baju yang ni dalam ni, ha, baju dalam ni. Sekarang kat luar sebab lengan panjang kan, biar kulit kita ni tak hitam, tak gelap, maksudnya tak gelap, tak, bukan tak hitam, tak gelap. Betul, betul, betul. Eh, kalau pakai suara dengan pendek jadi kena cahaya matahari. Maklumlah kita punya kulit ni bukan kulit orang putih, kulit orang Cina, Jepun, Korea. Tidak, kulit kita ni sawo matang. Ha, kulit tak putih, tak gelap ah. Ha. Tengah-tengah lah kulit kita orang Nusantara ni. Orang Melayu kita ni mana-mana Nusantara lah. Indonesia ke Laos ke Thailand, semua colour macam ni lah. Colour jenis putih, betul-betul putih tu, tu dah mix lah. Ada Cina ke, mau putih ke, macam tu lah. Kalau kita asli memang macam ni kulit dia. Tu kalau boleh lengan panjang lah. Rada-rada semua. Kalau boleh pakai lengan panjang lah. Kalau siang kau, malam tak payah lah. Tapi kalau rasa sejuk malam, boleh tak pakai lengan panjang? Kecuk, aku nak esok okok, nak minum sekejap. Ni air botol Teo Ice aku beli tadi dekat mamak. Ni air mineral tapi aku isi kat sini supaya plastik tu bila kena bumper ke apa tak bergocak. Sebab ni ada penutup kan.
cak ada tumpah taklah. Ni ada penutup, dia tak tumpahlah. Tu letak dalam beg supaya dia sentiasa sejuklah sebab dalam gua polisi ais batu. Okey cuk, bye bye. Assalamualaikum. Cuaca cantik cuk, cuaca cantik. Dah panas ni, Boleh kita mula balik Grab, Okey cuk, okey. Jom mula, cantik ni cuaca.